Bodoh barang ni. Lama dah tengok dia musuh. Ni boleh besar gini. Kalau barang iwang ni harga kurang sikit. Melainkan kalau memang kawan-kawan jual ataupun dia nak pakai duit, barulah harga kata harga awak dia terpaksa jual harga murah. Tapi sekarang ni harga pun dok tinggi mana dah kok. Dok. Boleh tak lagi, boleh lagi. Tapi kalau barang-barang gini, tapi mari sini tak payah nak tahu murah-murah lah. Tu orang hidup erang. Bawa duit tu tak ada masalah bagi dia. Maknanya gitulah. Maknanya kalau orang bela, kurang modal, mungkin muting lah kan. Dengan keadaan makan mahal. 3 bulan. 3 bulan? Sebab PD mai. Lekat ada? Lekat ada. Anak sulung kok ni? Anak sulung kok. Omel barang ni. Oh. Aduh lah. Oh ni antara terawal kau beli ke ataupun lama dah beli. Lama dah. Dah dalam kakak setahun. Main in Terengganu kau ke? Terengganu. Terengganu hebat kau ayah lembu Terengganu. Tak pergi jauh kata. Terengganu banyak lembu nusu. Aduh. Kau ni pun iwang kau ni. Suka kau tengok. Lekat pun mudah. Dia ke dia ada macam ke barang-barang kot boleh. Ada bahamang pun sikit dalam bahamang. Tak, nampak pesan kau. Kita nak telinga mak. Bahamang ada sikit. Sebab saya tengok dia pun macam ada capur eh. Tapi pattern tubuh comel. Anak pun mana? Anak dak ni lagi lah. Mana anak? Ada. Sulung ah. Sulung, mesti sulung. Mesti sulung. Boleh dikatakan bahawa abang ibu kita pergi je kat kandang lembu ni terus bayar lebih tidak akak banyak minat terus. Kira dia suka terus tengok. Ya. Mana harga kerah kau ah masa tu? Kerah kau. Belah-belah kau ah. Masa kecil kau. Kata ni kau. Masa 6 bulan saja. Umur 6 bulan belah-belah dah. Tapi biasanya anak molek eh ibu-ibu jenis gini eh. Tengok ada putih susu mak. Dia dari segi dia punya benda. Ya, dari segi dia punya katung peluk dia ni pun besar. Anak peluk lagi, orang kata lasuk lagi, betul tak? Molek boh. Tengok kandang orang jaga boh, bersih. Mana setiap pagi basuh dulu. Ya, ya. Buang tahi dulu. Buang semua. Dok wang dah pakai sembur. Sembur ya. Masuk dalam kolang. Molek tengok buat saluran air apa benda semua. Kok ni? Oh ni dok lekat. Dok lekat lagi. Bau ni ya. Tini. Mana sini boleh katakan ada 70% lah. Kok ada hasil dong. Ada hasil dong. 30% ni pakai baru lagi. Mana dalam 20 lebih ekor tu boleh kata 80% tini lah. Tu berapa? 90%? 80%. 80% tina tu. Banyak lembu tina lah. Memang daripada kandang abang ibu kita lagi akan mengeluarkan banyak anak-anak. Iwang lah bagi saya. Dah ibu molek. Mesti anak molek boh. Sifir dia gitu je biasanya. Benih semua bakar dari island. Benih kita pakai benih bakar island. Island. Cocok masuk. Saya tukang buat air. Anak-anak dia lagi. Dipanggil dia? Island lah. Limousine Island. Limousine bakar dari Island. Itu saya tanya Pak Lang. Ada lagi orang molek pada Island ni. Mahal pada Island ni. Pak Lang kata ada. Island kira paling... Setakat kita pakai hari ni. Paling mahal tu. Berapa Pak Lang sekali? Ini 150. Atas sekali buat adas lah. Kalau macam orang kata orang purata, orang biasa-biasa tu. Peraci ni, bakar peraci ni lah RM90. RM90 je. Orang ni kira orang molek lah RM150. Minat bakar tu. Kalau ada kok 1000 sen masuk kok. Kalau ada mani hok hidup dah. Ni saya masuk. Betul dah. Biar 500. Macam manusia tu IVF tu. Mani hidup dah. Tu paltok je. Tu kata. Ni dah buat air lagi mani. Dah ya anak-anak ni. Dia anak ni. Pelapi-pelapi. Mitok dah. Mitok dah. Tu nampak kok. Tengok balik. Tengok air ni bukan lucah yang pi nak tunjuk. Bila darah hok dok terusik lagi lain. Dia lain barang dia. Tengok dia punya style pula tengok muka darah lagi kata. Manis tu ada.
Gitulah cerita dia. Oh, ni comel kok ni. Tengok semua barang dara laka ni. Ni bukan lucah apa ni, satu ilmu untuk tenok-tenok lembu lah. Tengok apa barang dara. Tak amat. Dah memang gitu orang kau. Ha. Ha, tidak ada faham. Kalau saya dak cerita, awak pun dak tahu benda beza dia. Kalau dak kenal ni orang dak biasa, eh, ada anak ke dah perut ni, nampak remuk. Ha, dak. Tapi dia dak mitok lagilah. Mitok ni kira dia mari rasa mana nak kabur. Dia nak jatang lah. Umur muda lagi. Jadi mari buah galak. Orang kata. Dia kalau bila mitok tu, dia akan ada tanda lah. Dia akan keluar dari belah India. Air mazi. Tengok. Tu kering dah. Tu kemarin dulu tu. Dah tak masuk lagi. Saya besar ribut sekali mari lagi, kena masuk lah. Sebab tiga hari dah. Semua molek bawah tiga-tiga ekor ni. Molek ni, molek lembu ke molek barang mak? Barang molek. Barang jadi lah. Barang A lah boleh. Eh, boleh. Aduh. Maknanya kalau orang tengok, oh, selok. Oh, aduh. Saya rasa tengok. Nyanya. Oh, maknanya. Kalau orang ni tiga ekor ni, dah dia kira dok buti tinggi. Empat ekor. Tak ada peracang yang ribut nak jual ke, tak ada lah buah-buah tu. Okay. Sebab saya nak tengok anak dia macam mana tu. Anak dia esok-sok tu. Satu kepuasan kau orang kata. Yeah. Jadi macam abang ribut ni, bila lembu ni, kenapa dia punya hala tuju lah. Ada setengah orang bila lembu, nak makan hasil daripada lembu tak. Yeah. Mana makan hasil ni, mana kat pergi boleh anak, boleh jual. Yeah. Macam untuk peracang yang abang ribut sendiri, adakah setengah orang bila lembu untuk suka-suka je kat orang? Kan? Jual sama jual. Ha. Sekadar nak ibu hati dia pun ada. Kan? Nak jual tu payah. Kalau macam untuk abang ribut sendiri mana? Dah labu modal boleh kata berapa abang ribut kata ni? Lebih kurang? 2-300 tau. 2-300 ribu ada. 2-300 ribu. Sekali kandang lah. Bahagian beli lembu dan kandang. Makanan pula, lain pula tu. Dah masuk lagi kan? Kandang setahun lebih tau. Bulan-bulan berapa kena ada kurang-kurang? Untuk ada 4,700 gitu. Ambil 4,700-5,000 lah. Ya. Yeah. Kalau orang tak ada modal lagi, orang nak beli kan? Ni buatlah. Kita 4,700 makan tau. Belum tentu boleh pulang. 4,000-5,000 tu orang kata. Dah kita dah start jual benda-benda lagi tau. Memang habis sini dulu lah. Yeah. Tak tahu duit lain dulu nak tapung pada lembu ni. Tapi pada macam untuk abang ibu sendiri, abang ibu tengok benda tu dok merugikan ke? Sebab saya minat lah. Minat lah nombor satu. Minat. Minat. Lepas tu nak tengok anak dia, ibu ni, anak dia macam mana, besar ke. Mungkin esok-esok saya jual ke. Anak dia lah. Sapa masa tu. Sapa masa saya jual ke anak. Ya. Jadi sekarang ni, kalau abang ibu tengok tren lembu ni, boleh katakan di mana-mana saja lembu sado ni dah menurun sikit lah. Bukan kata tak ada harga langsung, tapi dari segi demand tu kurang. Permintaan pun kurang, apa benda tau. Daripada pandangan abang ibu pun ni, masalah tu adakah sekarang ni lah waktu yang tepat untuk kita beli ataupun waktu yang tepat untuk orang-orang yang kurang modal untuk jual ke? Macam mana? Pada pendapat abang ibu sendiri lah. Walaupun baru berapa tahun beli? Dalam setahun lebih lah. Kira baru lagi tu? Baru lagi lah. Mana memang daripada kosong lah. Memang bukan latar belakang ayah apa dulu. Ada. Dulu situ abang yang kandang lama tu, abang ada bagi lembu kapung lah. Lepas tu dia pun tinggal tau. Tinggal saya pun ambil lah kandang baru tu, kandang lama tu, bagi lembu keke tu. Lepas tu dia bagi, baik saya main lembu satu. Main lembu satu. Jadi abang ibu tengok mana ala tuju untuk lembu-lembu sado akan datang ah. Akan datang. Aku saya ingat. Nak kata mana ya? Mana akan naik balik ke benda ni musim dia? Mana ramang dia lembu? Dia memang akan naik balik. Memang naik balik. Sebab lembu ni kira dalam Malaysia tau. Orang Muslim tau memang. Ada ibadah korban semua kan? Ya. Jadi dok bimbang lah permintaan tu siasat ada sebenarnya. Cuma harga je. Betul tak abang ibu? Tapi kalau jatuh ke saya, anak kalau comel nak ambil korban.
saya lebih kepada penghobi lah. Ya, ya, memang memang penghobi. Saya hobi lah. Ya. Minat. Betul lah. Sebab ramai sebenarnya orang yang menternak lembu macam abang ibu kita. Maknanya lebih pada kepuasan diri. Maknanya dari segi duit tu dah kisah. Maknanya carilah kat mana-mana tu asal lembu boleh tengok mata lah orang kata. Macam Pak Lang sendiri pun dari segi island ni mana Pak Lang? Saya alhamdulillah lagi. Sama je. Makin tok lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya permintaan tu siasat ada lah. 10 dah kata lagi lah. Masya-Allah. 10 kata. Orang masuk benih. Masuk benih. Nampak gayanya. Ya. Mana turun 5 pagi? Welfare je baru pula lah. Aduh, tahun depan. Ada dah. Ada dah? Ada dah. Ada dah. Predator pula. Mungkin dia nak tukar online pula. Rektor pula lah. Bang. Gitulah. Rezeki buat lang kau. Rezeki dah berbakti pada rezeki lembu. Rezeki kita berbakti lembu, kita berbakti kepada peternak. Betul. Kita berinteraksi kepada peternak. Ada masalah dia, biasa Pak Lang akan cuba susahlah. Peternak rujuk kita, kita rujuk peternak. Ya, yeah, betul. Jadi Abang Ibu, next pelacanyang lepas pada ni ke mana? Lembu-lembu ni? Nak tambah lagi guk ke? Nak tambah lagi kandang ke? Tengoklah. Mungkin memang saya, ada pelacangan kok. Pelacangan saya mungkin saya nak tambah lagi. Nak tambah sel lagi. Ni macam gini kok. Lebih kurang. Bukan yang nak wak yang pasir ni. Mana bukan seming. Bukan seming. Atas tanah. Filok kok. Filok kok. Filok wak macam atas tanah. Tanah lah. Sebab pada pengalaman Abang Ibu selepas setahun lebih beli atas filok ada apa nampak tak apa okey ke? Sebab seming. Seming ni dia sebab ni lembu ni bulu dia jadi masa bila dia tidur masa dia kecing ni masa dia kecing tu lembu tak ada bladung tu bladung dia tahi dia kecing dia semua kumpul situ jadi lembu duduk tidur situ bulu jadi bulu tak comel lah tak comel lah betul lah alainkan kalau kita pakai pekerja setiap kali lembu kecing suluk basuh ya pekerja insaf pekerja betul sebab kawan saya pun ada kata baik buat yang pasir mungkin masa tu boleh tak jerami padi ke benda ke nak suri lebih selesa ke tau. Tak ada masalah. Lepas tu macam Abang Ibu sendiri apa ni dari segi nak tambah lagi tak lembu. Maknanya kalau ada lembu molek-molek ada kan? Tambah lagi. Tambah lagi. Kalau ada nampak mata mari mata. Kena mata tambah lagi. Tambah lagi lah. Nak jual memang dok lagi ni. Dok lagi, dok lagi. Tambah ada. Ya. Ha? Tak boleh nak tipu lah. Saya nak kecek dah. Mana mak nak cari 102 bawa dalih dah. Lembu putih mana ada tengok ah. Aduh. Kejap aje belajar. Belajar dari pengalaman je. Memang belajar dengan Pak Lang. Sifu lah Pak Lang. Ya. Yeah. Jadi gitulah buah-buah, awak-awak semua selepas sekian lama saya dok tengok lembu yang kata gining lah. Terutama sekali di Negeri Terengganu ni. Kalau Negeri Kelantan mungkin kita ada kandang limousin, kandang merah, kandang limousin kan. Yang tu dok pelik lah pasal lama dah. Macam Abang Ribut ni kira orang baru yang tengah nak naik lah orang kata. Mana naik dah, nak naik lagi. Gitulah dalam soal lembu. Mungkin dalam masa 2-3 tahun akan datang ni, nama dia pun duduk atas pasal lembu ni. Kalau maintain dan lebih buat semakin buat tambah baik lah Abang Ibu kita. Macam anak-anak pun ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda ayah minat, anak-anak minat sekali lah. Anak yang kedua lah. Anak tu dia kata dia minat. Sama naik lah cara. Sama naik. Jadi gitu lah. Jadi kata-kata untuk sepena tahun baru Cina kok. Untuk Abang Ibu beri ucapan sikit untuk kawan-kawan yang sama-sama menyambut tahun baru Cina. Ada ucapan sikit untuk keluarga ke benda tak ada. Kita ambil, kita kira macam ke ambil peluang lalu. Tengok kucing macam air parit ke bocong. Yang kawan-kawan yang dalam Malaysia ni, yang gaun Cina, semua mana? Kongi Facai lah. Yang meraihkan. Sama ayah-ayah. Jadi, saya pun gitulah. Tahun ni beraya di mana? Beraya raya dengan kandang. Dengan kandang. Itulah apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita kalau raya, sehari dua hari kita tak wangi tak boleh. Lembu tak sebab nak makan. Betul. Itulah kata paksa lah. Mana untuk lembu 20 ekor lebih ni, dia ada kandang segi dalam orang-orang. Jadi mungkin kita tak pergi hari ni kok. Jadi untuk lembu yang lebih 20 ekor ni, ada pekerja tak? Abang ibu tak pakai. Tak ada. Memang anak je? Memang anak. Ini pelapis dia. Suruh anak je? Ambil pelapis dia. Ya.
Jadi gitulah. Ha. Terima kasih banyak abang ibu kita. Ada kata-kata akhir? Tak ada apa. Untuk kawan-kawan ternak tak ada eh. Mana kalau ada lembu terbaik bolehlah. Ha, mana puh-puh lah, kalau kenang boleh beli ya nah. Ya ya. Ha, gitulah abah. Beres bolang eh. Terima kasih banyak bolang. Okey, sampai situ je awak-awak. Untuk orang yang berbangsa sini saya ambil makna selamat bercuti lah. Meraihkan hari yang bahagia bersama keluarga. Jadi terima kasih banyak. Beres semua. Okey, beres boh. Jadi awak-awak kita nak suruh abang ibu buat keluar sekor nak tengok je buat model sekor kan. Bapak awak tua pun kata. Saya kalau saya mari kalau tak tengok duduk luar sekor duduk pesoh. Boleh katakan berapa ekor dia datang dalam ni? Tiga. Tiga ekor ya awak? Kau ni awak paling tua lah. Bapak akhir. Charolais Kubah. Umur 2 tahun kat 3 tahun awak. Ke 3 tahun lebih dah. Sekejap ni. Kita nak review buat keluar sekor. Olang. Barang ni kalau ikut nilai yang sekarang berapa untuk semelih lah kalau nak rebang ke dia harga? Rebang kalau rebang kayak gini 14,000 kot eh. Harga orang harga pasaran dia harga semasa dalam 14,000 kot. Dua tali bakar bang eh. Oh ibu. Baik tinggalan kita mulia. Oi. Ho ho. Ah. Eh bagus. Ah. Ada, ada. Ah, ini. Bapak, bapak usah neko. Dah boleh. Ha, pasal ni tak apa. Mari duduk. Ha, boleh pusing, pusing mula. Ha, kita buat catwalk je. Kat catwalk ni. Baru bib malas tu dia. Ha. Oh, ala masuk payung dulu. Payung, payung. Ala rubik laju lah. Aduh, barang ni. Ama dah tengok musuh. Ni boleh besar gini. Banyak lagi ni. Ha, serius. Ayam. Oh. Baik, yang ni abang ibu nak kongsi lah. Cara dia beri makan lembu dia remuk-remuk kita tengok ni. Yang ni rupanya pak jenis. Pak jenis. Pak jenis ledok eh. Yang ni kambing hitam. Kambing hitam dulu. Oh, kambing okay. Hitam. Capung sekali lah. Bukan. Kambing hitam. Lepas tu. Apa ni? Ini jeruk ni. Eh? Ini jeruk. Johor. Okey. Johor. Lepas tu soya. Ini PKI. Oh, PKI. 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 Itu soya. Soya. Apa ni? Soya hu. Soya hu. Biasanya untuk sekor tu, setong cak lho. Ha, setong cak mana? Setong dia. Oh, setong cak lah. Oh, setong cak ni lah biasa. Lepas tu abang bagi pagi sekali petang sekali. Tak, pagi sekali. Okey. Lepas tu petang saya beri pupuk. Okey. Lepas tu malam sikit beri dalam sekilo lah. Oh, ni juga. Ah, ni dapat sini. Dalam sekilo sikit je. Patut terpaksa raya di kanang ni. Sebab tak pakai bekerja buat sendiri. Memang kena duduk sini lah. Yeah, banyak masa sini lah. Anak saya duduk sini. Anak ah duduk sini. Anak saya dah, saya duduk. Dia macam anak ni macam kerja kita dah. Ya, ya, ya. Jadi tu lah rahsia. Abang ibu kita beri makanan lembu ke lawak. Awak tengok tadi semua tak ada lembu huruf. Semua penuh-penuh isi belaka. Beri pagi sekali pak campur orang dedok tak ni. Dengan rupuk petang malang beri pelok. Tapi sekilo. Rupuk makan banyak lah. Rupuk banyak lah. Dua kali tambah. Rupuk jenis? Rupuk jenis? Jenis minyak. Eh bukan rupuk minyak. Rupuk ni eh. Rupuk liur. Rupuk liur. Rupuk liur. Dah kebun. Dah kebun. Macam rupuk-rupuk gini lah. Sumber makanan banyak. Jadi tak ada masalah. Kalau dia bersih kebun, dia jadi terima kasih abang ibu. Okay. Sebab sekali lagi kongsi kita tip-tip yang baik lah. Orang kata semoga beri manfaat pada orang yang tengok. Mm-hmm. Jadi bagi awak-awak, okay. Kita jumpa lagi. Okay.
Thank you.